Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Yamaha Mio bisa dibilang benar-benar mencatatkan banyak cerita. Siapa tidak mengenal Yamaha Mio? Skutik yang awalnya mengusung tagline motor yang mengerti wanita. Yamaha Mio lahir dari dapur research and development Yamaha, yang merupakan proyek lanjutan dari Yamaha Nuvo. Namun berbeda dengan Nuvo yang bongsor, Mio tampil lebih langsing dan elegan. Sesuai tagline, Yamaha Mio memang ditujukan untuk kaum hawa sehingga dibuat ringkas dan ringan. Namun dalam sejarah Mio, motor ini malah ikut diminati kaum Adam. Bila kita terus rapatkan barisan. Kabarnya sih, pabrikan Yamaha kembali melahirkan skuter legendarisnya guys. New Yamaha Mio 2023 hadir dengan tampilan yang lebih kekinian dan fresh guys. Meski sekarang sudah zamannya motor dengan pengabutan injeksi, faktanya Yamaha Mio terbaru ini masih dengan pengabutan karburator. Kalian pasti penasaran kan, seperti apa sih spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Yamaha Motorcycle resmi mengenalkan pembaruan skuter matic legendarisnya, All New Mio Sporty. Mio Sporty versi terbaru ini masih memakai karburator, namun kini dengan perubahan desain. Bagian desainnya sekarang berbeda namun tetap versi lawas. Kok bisa? Ya, karena bisa dilihat desain bagian depan sama persis tak ada ubahnya dengan Mio Sporty yang dulu dijual. Tapi lihat, bagian belakang kini terlihat menggembung karena memakai bodi Mio Soul. Bagian depan tetap mempertahankan lampu smile di cover depannya. Bagian belakang terlihat jelas memakai bodi Mio Soul versi karburator. Bahkan lampu belakang tetap memakai Mio Soul juga. Kemudian lihat bagian velgnya. Masih memakai velg Legend. Namun kini tampilan speedometer dengan desain baru. Knalpot terlihat memakai desain yang baru juga. Ini terlihat lebih imut guys. Bagian bak CVT berubah juga memakai punya Mio Soul. Spionnya kini lebih modern, bukan spion legendnya. Soal mesin masih tetap dipertahankan mengusung mesin 114cc, 1 silinder SOHC berpendingin udara, dengan pengabutan karburator. Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan power maksimum di angka 7,7 PS pada 8500 RPM
dan torsi 7,2 Nm pada 5.500 RPM. Sama seperti dulu, motor ini juga masih punya tinggi jok yang rendah banget, hanya 745 mm. Kapasitas tangki 4,1 liter. Bobot yang ringan hanya 94 kg. Dan ukuran ban kecil 70/90 ring 14 inci di depan dan 80/90 ring 14 inci di bagian belakang. Untuk pilihan warna dan harganya, New Yamaha Mio Sporty dijual dalam 5 pilihan warna, yakni Blue Cyan, Pink, Matte Black, Matte Blue, dan Matte Silver. Mio Sporty Carbo versi 2023 ini dibanderol dengan harga 71.400 peso alias sekitar 19 jutaan rupiah. Jika di Indonesia, Mio Sporty sudah disuntik Matic, kemudian digantikan generasi Mio N3 125, berbeda dengan Filipina yang tetap mempertahankan Mio Sporty, guys. Namun ada yang menarik ketika melihat spesifikasi motor Mio Sporty ini. Melihat mesinnya ternyata masih buatan Yamaha Indonesia. Terlihat ada tulisan YIMM yang kepanjangan dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Apakah New Yamaha Mio Sporty bakal dihadirkan di Indonesia? Setahu kami memang komponen motor Yamaha di Filipina itu sebagian besar berasal dari Yamaha Indonesia atau CKD. Jadi nggak menutup kemungkinan, all new Yamaha Mio Sporty bakal hadir lagi di tanah air, guys. Kira-kira jika YIMM menjual New Yamaha Mio ke tanah air, bakal laris nggak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya, guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.